Kembali lagi ke channel Bro. Udah lama nggak bikin, nggak lama-lama pacet. Hasilnya udah beberapa hari yang lalu habis bikin konten. Terus kebetulan baru kemarin ini, tepat tanggal 7 Oktober, Jogja habis merayain ulang tahun yang ke 267 tahun, dan semalam juga banyak acara. Nah sekarang juga ngerayain bareng teman-teman Jogja Sunday Ride. Udah lama juga nggak pesan Mori ya. Alhamdulillah hari ini rame banget. Ini tadi kumpul jam 8, sekarang jam 9 lebih 10 baru jalan. Sama sorry kalau suaraku nggak kedengeran ya, karena banyak faktor. Mungkin temen-temen udah paham kalau yang ikut ya. Nah, kebetulan ini aku cuman sama temen rumah, dikarenakan beberapa hal sih temen-temen. Karena yang biasanya ikut itu pada nggak bisa ikut karena beberapa hal, salah satunya ya teman kuliah udah pada balik, terus ada yang udah kerja juga, ya cuman saya saja yang jadi pengacara, pengangguran banyak acara. Ya contohnya seperti ini, ikut San Mori. Ya hasilnya agak kangen sih sama temen-temen yang biasanya ikut San Mori, tapi ya udah nggak apa-apa. Kebetulan juga temen rumah pas bisa ikut. Oh ya, sama temen-temen yang biasanya ikut San Mori yang kebetulan ketemu di CSR itu, beberapa tak WA atau DM, saya nggak bisa, beberapa satu orang, terus yang lain pada nggak bales, mungkin karena kecapean semalam karena ngerayain ulang tahun Jogja di beberapa tempat, kayak di Mandala, Tugu, Titik Nol, ya Mandala Krida, Kridosono, masih banyak aslinya. Tapi ya udah nggak apa-apa, ini alhamdulillah gokil juga acaranya, memperingati HUT Jogja. Ya semoga aja, oh ya harapanku untuk Jogja ulang tahun yang ke 267, semoga Jogja semakin istimewa dan sering-seringlah San Mori. Nah inilah, oh ya juga ini nanti, oh ya sorry, tadi titik kumpulnya di Casa Grande, nanti ini finish di JEC Jogja Expo Center. Kebetulan di sana juga apa namanya ada acara, yaitu Custom Fest. Aslinya semalam juga mau datang tapi ada beberapa hal kendala. Ya,
akhirnya yaudah ikut acara ini aja, nggak apa-apa. Tadi aku lihat apa namanya rutenya juga lumayan jauh, nggak jauh-jauh banget sih. Ini tadi di kota-kota, jadi lumayan lah kalau di kota-kota nggak begitu jauh. Nggak, kebetulan motornya campuran ya, belum. Kak biasanya itu. Dan tadi aku lihat juga banyak motor antik menurutku, yang nggak jauh kak, nggak jauh-jauh kak yang kemarin-kemarin. Tapi ini gokil sih. Nanti kita lewat jalan di lurus terus sampai tugu, tugu lurus lagi lewat Pingit, terus Polda, Polda apa Samsat ya itu, kalau nggak salah Samsat ya, Samsat, Kritosono, terus nanti finishnya di CEC, itulah pokoknya. Tapi ini juga rata-rata motor klasik, ya yang motor-motor sekarang juga banyak. Ya aku juga nggak tahu ya nanti finishnya, caranya di finish acaranya gimana, aku pribadi kurang tahu juga, cuman tahu rutenya aja. Soalnya sama admin CSR Jogja Sandy Red itu udah dibocorin rutenya, karena kan mungkin kalau ada yang ketinggalan bisa menyusul. Ini tadi keputus sama Bang Jo, tapi ya nggak apa-apa, semoga aja ditungguin sama teman-teman yang lain. Ini juga motor depan tuh kak, temanku SMA, bentukannya persis. Ini juga ya paling ya bentar lagi sampai. Secara umum railok sumpah.
gue habis di jalan cok ini. Apa Fas? Pepet lagi. Oh. Ya, tadi sempat ya hampir crash karena satu dua hal, tapi ya. Oke lah, nggak apa, jangan emosi. Ya, karena suasananya udah panas juga, mau ngelarin kata-kata yang nggak pantas diucapkan juga nggak enak tadi. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, tadi juga mesnya udah minta maaf juga. Mungkin teman-teman juga lihat di video ini tadi, enggak ada yang lecet juga, muter aman. Soalnya tadi juga ya mobil kuning mepet banget. Ya ini bener lagi, semoga baterainya sampai tujuan balap. Karena udah nabung banget, udah sampai samping CEC juga, udah di depan sini. Ya, mungkin buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman, untuk lebih semangat akunya dalam bikin konten. Nah ini udah sampai di depan Jogja Expo Center atau CEC. Ya mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube channel orang lain seperti apa kemeriahannya di dalam. Aku lebih ke readingnya aja, ini keseruannya. Kurang lebihnya kayak ini ya, sesuai video yang tertera di YouTube. Rame Nepal yang udah memasuki Jogja Expo Center. Nah, yang udah masuk juga. Parkiran VVIP.
mungkin itu aja dari aku, banyak salahnya mohon maaf. See you.